Jumpa lagi bersama saya di DKS Official. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Tentu saja, dogma ini mempunyai dasar dari kitab suci dan dari tradisi suci. Dan dogma ini adalah dogma yang diakui secara resmi dalam Gereja Katolik. Dari keempat dogma tentang Bunda Maria dalam Gereja Katolik, salah satunya adalah dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dengan dogma ini, Gereja Katolik mengakui bahwa Bunda Maria sejak dikandung ibunya tidaklah berdosa. Itu berarti bahwa pada saat pembuahannya, Bunda Maria dipenuhi dengan rahmat pengudusan dari Allah. Dasar dari dogma ini adalah karena Kristus adalah Mesias, maka ia tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 26. Keterpisahan itu mensyaratkan juga kekudusan ibunya, sebab penjelmaannya sebagai manusia mengambil tempat di tubuh ibunya. Dengan demikian, ibu yang mengandung Kristus harus terpisah sama sekali dengan dosa atau tanpa noda dosa, sebab Kristus yang dikandungnya adalah ilahi. Pertanyaannya adalah, sejak kapan Bunda Maria tanpa dosa? Gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria dikuduskan oleh Allah sejak ia dibentuk dalam kandungan ibunya. Alasannya adalah karena sabda Allah mengajarkan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak terbentuk dalam rahim ibu. Dalam Ayub 31 ayat 15, Mazmur 139 ayat 13. Maka Bunda Maria dikuduskan, yaitu dibebaskan dari noda dosa sejak masih dalam kandungan ibunya. Hal itu dapat terjadi karena Bunda Maria telah dipersiapkan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya yang kudus dan tak berdosa. Sebagaimana kita juga bisa melihat dalam kitab Nabi Yesaya, telah dinubuatkan bahwa seorang anak dara Maria atau seorang anak dara akan melahirkan seorang putra yang disebut Immanuel. Dengan demikian, kekudusan Bunda Maria merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepadanya demi tugas istimewa sebagai bunda bagi sang putra Allah. Meski tidak ada satupun ayat kitab suci yang secara langsung atau gamblang menyebutkan keadaan Bunda Maria sebagai yang tak bernoda, namun ada dua teks kitab suci yang menjadi dasar, yaitu Kejadian 3 ayat 15 dan Lukas 1 ayat 28. Dan juga kitab Yesaya yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, Tuhan berfirman, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tradisi gereja yang sangat kuno melihat ayat ini sebagai Injil pertama atau Proto-Evangelium, yang memuat cerita tentang permusuhan antara ular dan wanita atau antara iblis dan seorang perempuan. Jelas bahwa ular yang dimaksud adalah ular dalam kitab Kejadian yang membuat Adam dan Hawa tersesat dan melanggar perintah Allah. Dan keturunan wanita yang meremukkan kepala setan hingga mati adalah Mesias. Nah, dengan demikian, perempuan yang bermusuhan dengan setan dan menjadi bunda Mesias yang meremukkan kepala setan itu pastilah bukan Hawa si pendosa, melainkan Bunda Maria, bunda sang Mesias. Nah,
Mesias itu adalah Yesus dari Nazaret dan ibunya adalah Maria. Dengan demikian, bagi kita menjadi jelas bahwa sejak awal mula Allah menetapkan Maria sebagai musuh dari iblis, musuh dari dosa. Maka Maria sejak semula menjadi lawan dari iblis. Artinya, ia terbebas dari noda dosa karena Allah mempersiapkannya. Ayat kedua yang perlu disinggung adalah ketika malaikat Gabriel berkata kepada Bunda Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Menurut Bapa Gereja Origenes, sebutan yang dikaruniai itu tidak dapat dan tidak pernah diberikan kepada manusia kecuali kepada Bunda Maria, sehingga sebutan itu bukan sekedar gelar melainkan hakikat dari Bunda Maria, yaitu seorang yang dikaruniai. Nah, karena hakikat Bunda Maria adalah yang dikaruniai, maka ia tidak mungkin dicemari oleh dosa asal. Sebab dosa asal justru membuat manusia tidak mampu menerima kepenuhan karunia. Jadi, dari Lukas 1 ayat 28 ini, Gereja Katolik menyimpulkan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa karena ia penuh rahmat atau karunia. Bunda Maria diberi hak istimewa untuk dikandung tanpa dosa asal dan dipersiapkan oleh Allah dalam kitab-kitab perjanjian lama untuk menjadikannya ibu dari Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Salam sejahtera untuk kita semua.